Robert, welcome back with me and this brand new, gak brand new sih, looks like new Mercy E300 Coupe and we are the Earth. Oke guys, jadi hari ini gue khusus bikinin vlog ini. Kebetulan ada mobil sih, keren banget sih di sini sih. Gue sendiri juga ibaratkan kaget, wih ini mobil keren banget gitu. Gue langsung ngomong aja, gue topik ini adalah mobil favorit mamah muda. Siapa yang gak tahu mamah muda ya, pokoknya mantep banget. Dan berdasarkan survei alias ya apa yang kita lihat di sini, kebetulan ini mobil juga yang punya mama muda gitu. Jadi gue bisa langsung bilang, wah kayaknya di kota-kota gede sana di luar Cirebon kayaknya mama-mama muda pada demen ya pakai mobil ini, dan banyak banget yang pakai mobil ini. Langsung aja mau lihat apa yang kita rubah. Nih, gini guys. Satu. Ini pelek udah Forstainer Ring 20. Kemarin itu dia pas beli Forstainer ini warnanya gunmetal Dove. Dan langsung minta saran warna nih dari sini, gimana nih enaknya warna apa. Kebeneran si ibu itu, si kakak itu, si sista itu, si cici itu langsung aja ngomong kayaknya kalau coklat-coklat tuh bagus gitu. Oke, langsung aja di sini mikir, wah premium color kita warna bronze coklat apa nih. Nah akhirnya langsung aja kita ini bikin bronze. Nggak dibilang apa ya, kayak bronze-nya Jepang, karena bronze Jepang seperti ini guys. Jadi ini bronze yang pantulannya tuh ke silver ya. Kalau bronze bikinan kita ini bronze yang pantulannya agak sedikit kuning kalau bisa dibilang. Ditambah lagi berhubung ini mobil sudah menggunakan BBK AMG dan minta di rebrand, dicat sedikit warnanya menjadi kuning. Ya ini udah kita bongkar semua tuh, dan pengerjaannya pun tentunya kalau untuk cat BBK dengan pelek itu beda ya guys ya. Kalau BBK itu mesti benar-benar cat yang heat resistant alias anti panas, karena ini kebayang dong kalau lagi lari kenceng ngerem ini kan panas banget nih guys. Dan pelek pun juga ya kita harus benar-benar ngasih finishing yang sampai mateng banget gitu guys. Lanjut lagi. Ini belakang juga tampilannya seperti ini. Ini asik banget, pokoknya udah BBK depannya gede, belakang begini, warnanya juga udah kita semprot begini. Menurut kalian gimana? Boleh komen. Kita juga intinya kita punya 5 Instagram guys, ada di sini Instagramnya. Boleh kalian kepo-kepo dan kasih masukan juga ini gimana menurut kalian, warnanya cocok atau enggak. Ditambah lagi kalau mau lihat posisi interiornya yang sangat mewah tuh guys, lihat. Wah, ini joknya udah sedikit bisa dibilang semi bucket ya. Coba gua masuk nggak nih. Aduh, Mercy sih emang nyaman sih. Jadi mama-mama muda tuh kayaknya nggak salah banget sih pakai mobil ini. Nyaman banget, mewah banget. Lihat guys. Dan speakernya dong. Burmeister, wah keren. Kayak Workmeister ya, bukan ya. Ya itu pelek. Dan tentunya ini kalau dilihat kokpitnya guys, ini udah kayak Android banget, kayak layar jadi indes jadi satu, dan keren banget. Gue langsung starter nih. Wah, gila ya. Ternyata di balik sosok kekalemannya ini bisa aja langsung dilihat ini udah dipasangin race chip udah kepasang. Ini knalpot juga Valvetronic. Wah, ternyata ini benar-benar mamah muda idola banget kayak ini. Idola banget, sedap. Wah, mantap-mantap. Pokoknya ini mantap banget. Dan yang asiknya ini bisa dimatiin nih guys. Ini tadi on. Ini off. Jadi knalpotnya enggak ada suara tuh. Nah, ini kita on nih. Wow.
Wah, blowback guys, blowback. Gila, keren banget. Keren banget, keren banget. Keren banget. Wah, gila sih. Ini atap juga panoramik, guys. Ini atap panoramik. Gila, keren banget nih mobil ya. Pantes aja para wanita-wanita seneng banget Mercy. Ternyata bisa dibilang ya, kalau ini menurut gua pribadi, perbedaannya Mercy dengan BMW adalah kalau Mercy itu lebih memikirkan tingkat kenyamanan dan kemewahan, guys. Ini gua jujur sih baru pertama banget kali naik ini mobil, gila mewah banget, keren banget guys, ampun. Wah, knalpot juga kalau nggak salah ini salah satu bikinannya orang Jakarta ya, Tech Pro. Ini bikinannya Tech Pro di Jakarta dan gue suka sih garapannya, keren banget sih. Suaranya juga gila guys, rough banget guys. Ampun, keren banget. Dan kemarin kita berhubung nge-rebrand BBK, kita bikinin nih serepnya, ada stiker AMG. Wah, gue nggak bisa komen panjang lebar lagi gimana deh. Ini mobil yang jelas keren banget. Dan hitungannya ini coupe, tapi gue bisa ngomong ini gede juga ya. Hitungannya ini gede loh. Belakang juga kayaknya gue masih bisa masuk deh ini mobil. Oke. Wah, ternyata ininya jalan sendiri guys. Ini jalan sendiri. Wah, keren banget. Oh. Nah, ini gue posisi belakang. Yang jelas ini lebih besar daripada BMW Coupe. Lebih besar daripada apa sih mobil-mobil coupe lainnya. Karena dengkul gue gak mentok nih. Ini berhubung paha gue yang agak sedikit melebar kali pendek kali buntet, masih masuk nih, tuh masih enak aja. Dan keren banget sih ini daleman interiornya, perpaduan warna merahnya ya, leather merah dengan hitam, ketemu aksen-aksen detailnya yang polis-polis gitu, gila keren banget sih guys. Ini keren banget. Dan ini yang gue suka nih. Wah, keren. Keren banget. Gila nih mobil sih, mewah banget ya. Banget, pakai banget. Tapi untuk keluarnya agak sedikit susah. Wah, gua gak tega nih ini sampai kotor. Yang jelas ini mobil gila sih, keren banget guys. Keren banget. Gua baru lihat nih, ini ada mobil secantik ini tapi mewah banget. Wah, mantep lah vlognya. Oke, dilanjut lagi. Berhubung nggak bisa panjang lebar lagi, mungkin ini Mercy kedepannya gue berharap ada project-project yang bisa kita kerjain lagi. Ownernya pun juga pasti nggak diem, mudah-mudahan ownernya juga nonton. Thank you banget udah percaya ke Earth Cirebon, padahal domisili dia juga sebenarnya bukan di Cirebon, tapi dikirim nih mobil dikerjain di sini. Lupa guys, ini guys, lihat, gila lampunya. Gila sampai sedetil ini guys. Multi beam LED. Keren ya, keren. Dan kuncinya seperti ini. Keren banget topnya. Oke, sebelum closing, gue cuma kasih tahu ke kalian, kita ada 5 Instagram guys di sini. Kerjaan detil-detil ini kemarin dibongkar seperti apa, kita sudah posting. Dan tentunya kita juga ada merchandise baru. Boleh kalian cek di @earth_industry. Dan tentunya ajak teman-teman kalian juga untuk subscribe channel ini. Mudah-mudahan ke depan kita bisa selalu mengembangkan topik-topik lagi yang tentunya lebih viral ya. Bukan viral sih, lebih menarik buat kalian tonton. Ke depan juga ada project motor. Jadi kita di sini sekarang nggak cuma ngerjain soal mobil. Mungkin kemarin juga ada yang request soal, bang beatnya mana gitu. Kalau kalian mau kepo-kepo boleh kalian cek di Instagram gua, beat turbonya sudah nyala. Jadi kalian boleh langsung cek. Oke, mungkin nggak panjang lebar lagi. Ini mobil dan selesai pengecetan pelek, rebrand BBK, sorry guys. Dan gua bisa tambah yakin
ini mobil sudah dimodif seperti ini. Kuncinya satu, kenapa gue bisa bilang ini mobil mama muda? Karena satu, mewahnya nampol. Dua, kalau di belakang boleh bawa anak, bawa anaknya itu masih bisa memungkinkan, cukup lebar. Dan tentunya Mercy itu kenyamanan dan keamanannya pasti nomor satu. Nggak usah diragukan lagi guys. Oke, mungkin today topik gue hari ini segini dulu. Thank you for watching and see you in the next video.